Iya, halo, people on the world. Balik lagi sama Orewa ya guys ya, adminnya paling ganteng sander alam gaib ya guys ya. Oke langsung aja, kali ini gue mau mainin game lama yang sudah agak terlupakan ya guys ya. Namanya Dragon Raja. Bagaimana di tahun 2023 ini masih worth it kah untuk dimainkan? Oke langsung aja lah, kita masuk ke dalam gamenya. Oke ini dia guys, buset karakternya udah banyak banget. Kayak selingkuhan mantan ya guys ya. Ini ada apa aja dulu, cuma yang terbaru itu Puppeters ya, seinget gua men. Ya, ada Reaper mu udah lama ini guys. Terus ada Gunslinger juga, Crash Case lama ini men. Seinget gua ini harus ke level 90 dulu kalau pengen buat yang Puppeters, Floramancer ya sama Visioner, seinget gua sih begitu tuh. Tapi ini yang Floramancer gua baru lihat men, buset. Waduh. Kawaii banget anjing, kawaii banget sumpah, ada buset. Ada siapa lagi nih, Visioner ya guys ya. Waduh. Wah, ini agak bergaya nih. Nih agak bergaya lah. Macem tak betul budak nih. Oke, ini kawaii juga rambutnya, model baru guys. Gua baru lihat yang begindang ya untuk rambutnya. Ini Phantom Zone belum kebuka ya. Patch-nya belum selesai gua download ini, men. Oke, ada skateboarder ini baru, men. Yang gua belum lihat ini ada Floramancer, Visioner, skateboarder sama Illusionist, guys. Itu beberapa class yang belum gua lihat. By the way, yang skateboarder ini gimana ceritanya, men? Mukulnya gebuknya gimana, cok? Pakai skateboard kah dibentong-bentongin gitu? Ya, gua juga enggak tahu, guys. Enggak tahu, guys. Gua juga nggak tahu guys ya. Bisa amat kayaknya seinget gua itu harus level 90 dulu ya baru bisa ceng job ya. Ceng class kalau di sini mungkin tuh kan bener. Tuh nggak bisa cuy ya. Harus capai level 90 dulu ya, sudahlah guys ya. Kita pakai yang Gunslinger saja guys. Oke saja, cekidot. Pilih yang loli dong, udah pasti ya loli wangi-wangi guys. Udah nggak jangan dilakukan lagi. Dan ini yang paling males gua, dulu 2 jam sendiri gua buat nge-custom beginian doang guys. Oke lah ya, pokoknya beginilah cuy ya. Untuk customisasinya kita skip saja men, biar nggak panjang. Gua kalau suruh customisasi pokoknya 10 jam sendiri guys. Oke langsung aja lah, kita masuk aja game ya coy. Untuk fullnya sendiri gua belum tahu ini berapa ya guys ya, karena gua ini masih download sekitar 4GB-an saja. Tapi kemudian di dalamnya nanti akan mendownload lagi. Tapi di mana ini coy, lupa gua anjing. Ini di mana ini men, di mana ini tempat downloadnya, gua lupa men. Di pojok, di pojok-pojokan kayaknya ya, tapi belum ada kayaknya men, belum ada. Tapi ya sudahlah, kita bacot-bacot dulu ini sama si Rena. Ini mati kalau nggak salah coy tadinya. Mati tapi nggak jadi hidup lagi di chapter berapa itu gua lupa. Gua terakhir main Dragon Raja waktu masih serius-seriusnya itu si Rena pas balik lagi men. Si Rena pas hidup lagi anjing. Waduh, siapa nih yang makan sama gua? Atau gua dulu ya, lupa gua men. Oh ya, udah pay 2 nya. Oke, ikut deh. Let's go. Ini dia baju musimnya dingin ya guys ya. Dingin-dingin, dimandiin, nanti masuk angin. Oke, baju ini bodo amat. Ini dia untuk downloadannya. Total di sini sih download 10 GB, gua baru download 2,7 ya. Berarti sekitar masih 7 GB-an lagi, guys. Berarti untuk total ya sekitar 12 GB-an lah, coy. Ini full size-nya ya. Padahal jujur aja ini game ringan banget ke hati mantan, men. Ringan banget ke hati mantan ya, yang bisa pindah-pindah sana sini. Ringan banget, enteng banget pokoknya ya guys ya. Ini game ringan, gua main di Snapdragon 600-an juga masih kuat cuy main game ini. Dulu gua pertama kali game ini rilis malah main di Snapdragon 420-an cuy. Waktu itu size-nya masih 6GB-an atau 4 ya, gua lupa dulu cuy. Game ini udah berapa tahun ya, 2 tahunan mungkin, 2021 inget gua sih coy. Oke nih guys, kita main sebentar saja, nanti kemungkinan gua bakal skip-skip cuy ya.
Karena udah bosen juga mungkin lihat di beranda begini, men. Gua cuma mau ngecek aja ini, kan server baru gitu. Rame orangnya atau kagak gitu. Tapi gua enggak tahu ini servernya udah berapa hari ya. Biasanya sih kalau udah tercemar server kebanyakan gitu ya paling ditinggal seminggu aja ramenya, paling seminggu doang, men. Habis itu menghilang. Menghilang entah kemana ya, guys. Tapi ini entah ada penggabungan server atau enggak sih, gua udah lama kagak ngikutin beritanya sih, guys. Harusnya sih ada ya pergabungan server. Ya sebenarnya kalau game anjing itu Rossi lewat, buset deh. Sebenarnya kalau game MMORPG servernya beranak itu sebenarnya wajar ya, guys ya, karena ya kali nampung beribu-ribu player, servernya cuma satu, guys. Gitu ya. Ya pasti servernya down lah kalau enggak banyak-banyak gitu, cuy. Oke, kita lewati aja, guys. Oke, guys, ini dia untuk gelutnya masih sama ya. Tapi gua lupa ini ada pasifnya, seinget gua. Ini ada pasifnya, cara pakai Gunslinger yang baik dan benar. Dulu gua kasih tutorialnya malahan ya. Sekarang gua lupa nih makainya gimana ini. Ya bener cuy, ini ada caranya makainya gitu. Gak asal nembak jebret gol gitu ya. Ada pasifnya dulu ya. Kalau pasifnya nyala, ngelakuinnya bener, damage-nya itu bakalan sakit banget. Kayak ditinggal pas lagi maksudnya pas lagi sayang-sayangnya, guys ya. Oke, pokoknya begitulah coy. Oke, di sini kayaknya tutorial biasa, nggak ada apa-apa. Langsung aja kita ke kampus cuy ya. Langsung ke kampus kita lihat rame atau enggak, men ya. Padahal sayang banget ini dilupain playernya, ini game bagus sebenarnya. Cuma ya jujur aja untuk eventnya gitu-gitu doang, men ya. Jadi mungkin itulah yang membuat game ini tuh terlupakan cuy, kayak kalian ya, dilupain doi, men. Oke lah, masih bacot ngebacot nggak jelas, guys. Skip saja. Oke, di tap. Kembali. Oke, untuk hadiahnya masih sama saja, guys. Nggak ada yang berubah ya untuk hadiah loginnya, men. Untuk hadiah loginnya sama aja, nggak ada yang berubah ya. Yang berubah sifat dia aja, men. Sifat dia yang cepat banget berubah. Oke, wah, ada orang lain ternyata cuy. Ternyata masih ada juga yang bikin ya. Dan untuk world chatnya masih lumayan rame, men. Untuk wordnya ya, segitu mah gua lihat ya dari tadi tuh di chatnya tuh cuy ya. Di kanan lagi anjing, di kiri bawah coy itu tuh. Oke, kita keluar bentar. Kita lihat-lihat saja. Ini lewati aja, guys, karena ini belum full ya downloadnya gua, jadi mungkin nggak ada musiknya cuy. Kalian nyadar ya, ya cuma gitu-gitu doang. Kadang voice juga ada yang belum lengkap coy. Kita banyak ini baju kampus inget gua cuy. Getron, gua dulu kasih banyak tutorial buat di game ini, men. Sekarang lupa semua, buset dah. Sekarang udah pada lupa semua gua. Oke, ini dia. The uniform, a word of advice. Please make sure you have all your gear on. Oke, sudah selesai. Enjoy today's entertainment activities. Yah. Gua rasa untuk gameplaynya mungkin segitu aja dulu ya, tapi gue belum keluar ya. Kita coba cek di luar, ini baru di dalam sini cuy ya. Dalam sini masih ya lumayan sedikit cuy. Kita lihat di sana masih banyak orang atau enggak. Dulu rame banget cuy, sampai gua seneng banget ngepika dulu. Seneng banget jadi player killer gue dulu. Oh, ada cuy, masih ada satu entah siapa. Oh ya, masih lumayan rame sih itu ya, banyak AFK cuma ya. Tapi ini belum full download, jadi kadang cuma tulisannya aja yang di atas, men. Ya jadi mungkin gua rasa itu aja, guys. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di next video.